사실 아비밤이 방탄 춤과 동작에 그대로 반응하는 거 혹시 알고 계셨나요? 네, 방탄과 아비가 하나로 연결되어 있다는 증거입니다. BTS berani menyuarakan isu-isu kritis ini di musik yang sangat populer gitu ya. Bisa membicarakan hubungan cinta tapi dalam sisi relasi toksik misalnya dan juga relasi yang setara. Aku ngerasa kalau perempuan seperti kaleng tuna yang punya expiry date, dia tidak boleh menikmati atau mengejar kebahagiaan di usia tertentu. Dia tidak akan dipandang dewasa ketika dia menyukai musisi tertentu yang dibilang segmentasinya remaja. Perempuan juga yang sama, dia boleh suka boy band, dia boleh suka apapun dalam usia berapapun. Keren. Aku Karlina Oktaviani, aku antropolog digital. Aku juga co-founder dari Indonesia Voice of Women dan juga penggemar BTS, BTS Army Indonesia. Aku kerjanya sehari-hari menganalisa kebijakan, menganalisa kondisi masyarakat dan juga budaya maupun juga perubahan peraturan terkait dengan kondisi digital. Jadi akses kerjaannya fokus pada bagaimana membuka akses masyarakat termarginalkan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat agar bisa mengakses internet ataupun teknologi digital secara aman, terjangkau, dan juga berkelanjutan. Sebenarnya udah suka musik sih dari kecil, dari gue sempat main biola juga, kemudian juga memang mendalami musik juga gitu ya. Kemudian setelah aku jadi wartawan musik beberapa lama, kemudian juga wartawan sains dan teknologi, kemudian setelah aku pulang dari S2 dari Inggris, aku dapat kerjaan sampingan buat senang-senang aja waktu itu. Jadi kontributor penulis untuk mereview musik di kawasan Asia Pasifik. Nah, waktu itu aku dapat penugasan yaitu mendengarkan album K-pop pertama yang waktu itu adalah mereview BTS. Kalau nggak salah di era Love Yourself. Pas aku dengerin, wah gila, produksinya bagus banget. Soundnya dan struktur penulisan lagunya, komposingnya gitu ya. Itu nggak biasa gitu. Kritis, self-growth, high-quality production. Aku ngerasa BTS itu adalah musisi yang selalu men-challenge dirinya, selalu bertumbuh bersama penggemarnya, beneran mendedikasikan waktu dan juga craft-nya untuk menghasilkan kualitas musik yang gak pernah nanggung gitu. BTS berani menyuarakan isu-isu kritis ini di musik yang sangat populer gitu ya, musik pop gitu, dan dia bahkan bisa membicarakan hubungan cinta tapi dalam sisi relasi toksik misalnya dan juga relasi yang setara. Jadi ketika Namjoon misalnya banyak dikritik mengenai isu misogini, dia belajar untuk memahami isu kesetaraan gender, berdiskusi dengan profesor kajian perempuan bagaimana sih kondisi kesetaraan gender di Korea Selatan, dan juga sekarang dia berusaha lebih memahami dan membicarakan isunya. Ada Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taeyong, Jeon Jungkook, BTS. Dan BTS sendiri karirnya sudah waktu itu, waktu awal pandemi udah 7 tahun. Mereka bahkan mendedikasikan satu album, B, yang memang membahas bagaimana kondisi masyarakat dan manusia selama masa pandemi yang terisolasi. Albumnya menarik. Seperti lagu Disease yang membahas mengenai toxic productivity, bahwa kita merasa bersalah ketika kita melakukan istirahat. Sementara orang-orang menganggap waktu luang pandemi ini harus dimanfaatkan untuk kegiatan self-improvement yang produktif gitu ya. Dan itu seperti, ya itu banyak kena ke aku juga gitu. Sebenarnya kalau kita punya hobi sesuatu, kemudian kita mendalaminya, menurutku itu hal biasa aja sih. Yang tidak biasa sebenarnya bagaimana orang atau masyarakat memandang perempuan ketika menikmati sesuatu, suka sesuatu. Jadi selalu ada perspektif
bias gender yang menilai kalau perempuan sesuka sesuatu itu alasannya karena hal-hal yang banal, dangkal, tidak berkualitas, kemudian konsumtif, dan juga hal-hal lain yang selalu punya stigma negatif. Menurutku perempuan berhak untuk punya punya kebahagiaan, punya hobi, dan juga untuk tidak di stigma buruk karena suka sesuatu, apapun yang dia suka itu. Aku ngerasa kalau perempuan seperti kaleng tuna yang punya expiry date, dia tidak boleh menikmati atau mengejar kebahagiaan di usia tertentu. Dia tidak akan dipandang dewasa ketika dia menyukai musisi tertentu yang dibilang segmentasinya remaja. Terus kenapa juga kalau misalnya dia suka sesuatu yang musik yang remaja? Menurutku musik itu sesuatu yang lintas usia, lintas gender, dan itu sih sebenarnya yang membuat kita suka musik.